Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Jadi kronologis peristiwanya, korban, tersangka, dan dua rekannya, satu laki-laki lagi dan satu perempuan, atau tiga laki-laki dan satu perempuan, setelah menikmati minuman keras di Lion, tidak jauh dari Grand Candi, dan menuju ke hotel untuk beristirahat. Dan setelah sampai di kamar 602 Hotel Grand Candi, kemudian terjadi peristiwa ini. Tersangka mendorong korban sehingga terjatuh menuju jendela kaca, yang menerobos jendela kaca, terjatuh ke lantai 2 Hotel Grand Candi. Adapun motif dari peristiwa ini adalah tersangka merasa jengkel kepada korban, keterangan sementara, karena sejak peristiwa di tempat sebelumnya sampai kemudian menuju ke lantai 6 Hotel Grand Candi, beberapa ulah dari korban itu membuat tersangka merasa jengkel, sehingga tersangka mendorong korban ke arah jendela kaca sehingga terjatuh ke lantai 2 Hotel Grand Candi.